Minta-minta karena supir mau kulit, nyar duit dengan anak pemajikan. Aksi sopir truk lawan pungli di Cikarang, teriaki pria yang minta uang. Sebuah video memperlihatkan aksi sopir truk melawan pria yang diduga meminta pungutan liar pungli di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, beredar viral. Video tersebut dibagikan oleh akun @basebdg, Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Rekaman video nampak diambil oleh sopir truk itu sendiri. Ia merekam seorang pria yang memakai jaket kulit diduga tengah meminta uang kepadanya. Percekcokan pun tidak terhindarkan antara sopir truk dan pria tersebut. Pria itu sempat meminta sang sopir truk turun dari kendaraannya. Tetapi, sopir truk menolak dan tetap bertahan di kursi kemudinya. Terlihat, truk tersebut berada dalam posisi hendak keluar dari sebuah halaman gedung. Sopir truk itu terdengar begitu jengkel kepada pria yang diduga melakukan pungli tersebut. Pria itu juga kesal kepada sopir truk. Pria itu juga merasa bahwa dirinya lah yang menguasai wilayah tersebut. Setelah selesai, sopir truk itu turun dari kendaraannya sambil memperlihatkan truknya yang ia beri nama Rembo. Adapun, ia menyebut lokasi kejadian berada di kawasan industri Delta Silikon, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia mengaku, pria yang mendatanginya tadi sempat memberikan ancaman. Hingga artikel ini ditulis, Senin tanggal 30 September tahun 2024, video tersebut telah dilihat sebanyak 18,7 ribu kali. Sejumlah warganet pun turut memberikan komentar berupa kecaman terhadap praktik pungli yang diduga terjadi dalam video tersebut.